Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi. Baik, hari ini saya berada di So, hari ini saya nak ke Filipin atas urusan kerja sikit lah. Dapat jemputan daripada CF Moto untuk majlis pelancaran motosikal terbaru diorang lah. Okay. Ada beberapa media yang akan join sekali, dalam 6 orang media. So, saya di antaranya. Terima kasih pada CF Moto sebab jemput saya lah. So, kita akan berada di Filipin selama 4 hari lebih kurang macam tu. So, follow je video ni sampai habis. Kita tengok best ke tak best ke Filipin nanti. Alright. Okay gang, by the way, hari ni adalah hari Jumaat, 22 hari bulan 3, bersamaan dengan 11 Ramadan. Okay, sekarang puasa gang So, harap dipermudahkan urusan nanti kat sana. Sebab mungkin beza, masa berbeza. Lepas tu, dari segi makanan tak pasti. So, dah bawa dah makanan siap-siap kat belakang untuk sahur dan juga untuk buka nanti lunch. So, nak tengok best ke tak best nanti pelancaran CF Moto 450 MT. Sama-sama kita saksikan. Okay, jumpa kat sana nanti. Okay gang, kita dah nak masuk ke balai pelepasan. So kat sini kita ada Abang Beras, ada Abang Wan dari Roda-Roda, ada Abang Gan pandu laju, kita ada Abang Norik daripada Fastlane TV. Jadi kita akan masuk lah flight kita 11:45. Abang Beras tak settle lagi ni, Abang Beras ni. Jangan private and confidential. Eh, dulu aku ke bentuk tak payah tempat air pasport tu. Aku kau itu dah sampai mana tu? Kalau open cakap banyak dikirim ke bentuk je tak kaya. Binai. Apa tu bang? Arrival entering the Philippines ni. Entering Philippines bang. Itu. Lepas tu. So itinerary dia nanti kita akan sampai ke sana dan kita akan tengok pelancaran 450 MT secara global. At the same time juga kita akan dapat test ride melalui jalan pulau lah. Kita akan ke Pulau Palawan nanti, insyaAllah. Dua kali naik flight lah. Okay. Nanti awak kafe dia. InsyaAllah kemarau pastikan meja dan nanti awak kafe. Okay guys, kita dah sampai di Manila, Philippines. Ini so sekarang kita nak ambil luggage. So we are waiting for our luggage guys. Okay, kami sampai di negara asing dan kami menjadi warga asing. Okay geng, kita nak menuju ke hotel lah. Kita punya hotel, Cyber Hotel. So kita akan naik Grab lah geng. By the way, sekarang ni jam menunjukkan pukul 4 lebih. Buka puasa kat sini dalam pukul 6 lebih lah. Dalam pukul 6 lebih macam tu, okay. By the way, airport dia tak besar sangat lah. Airport dia kecil. Sebab solat. Sebab kodok ni. Pertama kali ke Manila gang eh. Depan kita ada Abang Gan, sebelah kita ada Abang Nori. Mostly banyak motor kapcai. Oh, NMAX. NMAX kan kan. Oh, ada lah motor-motor yang tak ada kat negara kita ada ni. Oh, NMAX popular kat sini. Oh, ni tak ada kat Malaysia ni. Motor ni, motor tu. Okay, kita dah check in hotel di Savoy, Manila kan. Ni keadaan di Manila eh. Contohnya hotel ni belakang airport je. Haa, tu highway. Ada tol tu. Oh, ni highway geng. Ada tol tu. Okay guys, malam ni kita keluar untuk berbuka puasa lah. Sebenarnya kita tadi dah buka puasa, cuma kita buka puasa kurma je. So sekarang ni kita nak berbuka puasa makan seafood. Agak jauh sikit mungkin tepi pantai lah. Sebab Manila ni ataupun Filipin ni banyak sangat pantai. Mana-mana ada pantai. Okay, ni tak tahu diorang panggil apa yang ni lah. Kenderaan apa, transport harian diorang. Kalau kat Thailand ada tuk-tuk, yang ni dipanggil apa ni? Jimny. Ah ni. Mekanik, kau tahu seat dia memang panjang. Seat dia panjang.
Okey, kita dah sampai. Sini ada beberapa rules lah kat sini yang kena follow. Di antaranya tak boleh merokok sembarangan. Lepas tu tadi tuk-tuk tu dia tak dibenarkan melalui seaside. Tapi ditahan oleh pegawai tadi, tak tahu polis ke apa, tahu. Dia suruh kita jalan kaki. So tadi kita kena game dua kali. Ingatkan one way, tapi transit. Sekarang ni tak boleh masuk ke seaside dengan jalan kaki. Okay, kita dah sampai mall-mall diorang ni. Ni ibarat macam Bukit Bintang lah, Loyat. Mall sini adalah kedai-kedai yang menjual elektronik. Seperti kamera, handphone, laptop dan sebagainya. Dan kita dipahamkan kita nak ke pantai menuju ke arah sana. Ni tak silap mall besar diorang, nampak? Ni semua mall-mall besar diorang. Area sini dia nampak macam maju sikit. Area kita tempat kita duduk tadi tu dia nampak macam agak mundur sikit. Kita sampai dekat seaside. Sebelah sana, sebelah sana pantai. Mari kita makan. Kita akan makan kat sini, Seafood Island. Dalam mall ni pun ada apparel untuk motorcycle, iaitu Moto World. Apa nak burung ni? Burung semua. Burung-burung. Okay, kita dah sampai ke airport terminal 4 . Ini domestik punya airport. So kita orang daftar dekat Safe Motor . Ni . Nampak gambar dia 450MT kan. Okay, Malaysia. Okay, ni airport terminal 4 yang berada di Manila. Ini adalah domestik punya flight . Kapal terbang dia kecil. Tadi kita orang dapat seorang 10 kilo. Dah lah kita orang ni satu orang lebih dari 20 kilo, daripada 10 kilo. Seorang kurang-kurang pun dalam 20 kilo macam tu lah. So ada sedikit masalah tadi menambahkan sedikit pembayaran. Airport dia kecil kan? Airport dia kecil. Lagi besar Asia punya. Ni lebih kurang macam Subang. Subang besar juga kan? Ni kecil betul lah. Ni domestik sahaja. Okay guys, sekarang kita menaiki bas untuk menaiki kapal terbang. Hari yang kedua kita akan naik kapal terbang ke Pulau Palawan. Okay. Kita menaiki transport. Okay guys, we just arrive dekat Sidaliu Hotel, majlis pelancaran Safe Moto 450MT. Kalau korang tengok kat sana dah, dah ada set up. Okay, Chili Moto pun dah ada kat sana. Yang tu dah ada triple box ni. 450MT. Tak pak abu.
Ni dia motor dia guys, yang dah set up dengan triple box. Handsome teruk geng. Wah, dalam video nampak kecil, tapi tengok live besar lah. Tinggi. Nice. Nanti kita akan buat full review kalau ada kesempatan, sebab dalam masa hari ni dengan esok mungkin ada dia bagi kita masa lah untuk kita review motor ni. Saya harap ada masa lah. Kalau tidak, kita just walk around and then mungkin akan beritahu beberapa spek lah yang ada kat motor ni lah. So, nanti kita akan buat registration. Alright, saja. Okay gang, sebelum kita ride untuk the next day, so kita disuruh untuk tukar ataupun pasang intercom lah, intercom Sena. Ni Sena. So dalam ni dia akan pakai 50S lah. Ni model dia. So ni. So semua rider-rider atau media-media yang terlibat dalam ride esok yang diwajibkan untuk tukar ke Sena lah. Seperti korang sedia maklum, saya pakai kadu. Jadi saya terpaksa lepaskan kadu lah. So, kadu terpaksa saya simpan dan kita akan pasang Sena lah. To be honest, saya tak pasti nak tak tahu cara pasangan apa fungsi Sena, jadi nanti dia akan ajar lah. Kalau korang tengok, saya pakai kadu pack to bowl. Saya terpaksa lepaskan kadu saya. Okay, nanti kita akan pakai Sena. Pukul 3 baru boleh check in hotel lah. So sekarang kita kena sidai dulu dalam beberapa jam. Semua rakan-rakan media dah start haus lah, lapor lah puas. Baca kat sini pun memang hot, memang lebih kurang Malaysia lah. Kalau dikatakan tadi, kalau tengok daripada cuaca dalam 33 darjah Celsius dekat Sedali Hotel ni. And kat sana nampak laut lah, kat sana akan nampak laut. So besok saya tak pasti trail dia kat mana, tapi memang CF Motor dah bagi backpack dalam tu semua. Boleh tempat simpan air semua dalam ni eh. Jadi kan kalau tak nak puasa esok, boleh lah kan. Tapi kita berniat berpuasa dahulau, dah tak tahan sangat. Mungkin kita akan break lah puasa. Sebab kita orang musafir. Musafir ni kalau kita break puasa, tak berdosa lagi kan. Kita kena ganti lah eh. Kita pun dah berniat musafir, tak mengapa. Tengok macam mana esok. Kalau bertahan esok, kita akan puasa lah. Kalau tidak, tidak lah. Okay. Kalau lebih duduk malah. Kan? Jangan muzarakkan diri. Dengan diri. So kita sebagai Musafir insyaAllah. Kita cuba dulu kan? Cuba dulu. First thing, kita kena cuba dululah untuk berpuasa. Kalau tak boleh juga, kalau tak tahan sangat, boleh sampai memudaratkan badan, boleh pengsan dan sebagainya, dan kita terpaksa break puasa lah. So malam ni ada majlis launching. Kita akan saya akan bagi sekali dalam video ni. Tapi untuk video on board, saya akan separate video lah. Biarkan dia tak panjang sangat. Video on board mesti best. Video kali ni saya travel vlog, same time kita launching motor. Besok kita akan ride. So kalau ikutkan, dia ada beberapa trail yang agak jalan yang tidak rata, lepas tu jalan rata dan jalan yang sensitif dan sebagainya lah. Besok kita akan tengok macam mana. Nantikan CF Motor 450 MT guys, adik kepada 800 MT. Okay, ni adalah second room kita dekat Pulau El Nido ni, Palawan. Okay, twin room macam biasa lah. Okay, saya kongsi dengan Abang Nori. Tapi ni tak sure lah kita punya permanent punya bilik ataupun tak, sebab kita masuk awal ni. Kalau ikutkan masuk pukul 3, sekarang pukul 12. Tapi ada laman lah, ada beranda depan ni. Okay lah. And then depan tu ada swimming pool. And then the other side ada laut lah. Okay guys, jadi inilah dia motosikal terbaru daripada CF Motor, iaitu CF Motor 450 MT untuk Malaysia. Tak silap saya, dalam bulan 5 nanti. Okay, by the way, jom kita go through motosikal ini . Okay, kalau korang tengok untuk 450 MT ni, dia ada dua variasi color. Yang pertama sekali yang biru ni, kalau korang tengok, yang ni adalah Sapphire Blue, dan juga yang ni adalah Tundra Grey. Korang minat yang mana? Biru ke grey? Kalau saya peribadi, saya suka grey. Sebab apa? Sebab yang biru ni, kalau korang tengok, dia punya magat ni, dia jenis yang macam ni. Ni ada orang kata ni sesuai off-road . Tapi saya minat magat yang macam ni. Demi sisi adalah 450cc, dan kuasa yang dihasilkan adalah 44 HP dengan 44 Nm of torque. Dan engine dia ni, karakter engine dia adalah 270 degree angle crankshaft. Jadi dia punya bunyi seakan-akan bunyi V-twin lah geng. Ni adalah twin parallel engine . Tengok dia punya manifold ada dua . Jadi dia dua piston geng. Dia pergi bahagian sini. So motorcycle ni datang dengan C-sleeper clutch. So kita go through di bahagian atas lebih dahulu, dengan windshield yang pendek dan kontur macam ni. Dan ini adalah adjustable windshield lah, korang boleh adjust. Nampak tinggi rendah macam tu sahaja. Turn macam tu dia akan naik lah. Dia ada TFT meter 5 inci . TFT meter 5 inci. Then kat sini tengok dia ada entertainment. Ni dia punya panel lah, dia punya switch panel dia memang sangat-sangat cun.
And dia ada ABS on dan juga off direct by button saja. Sebab bila korang nak main off-road, of course korang akan off ABS lah. Kalau tidak memang dia akan tak perform. Okay, sebelah sini dia ada hazard light dan juga running engine lah, on-off running. Okay, dia menggunakan LED di bahagian depan lah, lampu dia projector LED. Lepas tu dia ada daylight. Signal dia macam saya punya motor, LED juga. Yang paling best dia adalah upside down yang boleh adjust. So Tundra Grey ni colour dia colour-colour macam seakan-akan colour titanium yang warna macam ni lah. Tengah dengar radiator yang agak besar dan luas. Jom, untuk rim depan rim depan adalah 21 memang tinggi geng. So konsep off-road ni selalu dia akan tinggi lah di bahagian depan. Rim dia besar, tinggi 21 inci. Tengah-tengah dengan single disc Jejuan caliper Jejuan 4 pot. Ah 4 pot ni kan Jejuan. Dan tayar digunakan saiz tayar dia adalah 90-90-21 dan brand dia adalah CS Umbro 44. Kalau saya panggil ni tayar-tayar dadu lah. So dia tangga sekali dengan handle guard. Right, seat dia kalau korang tengok dia flat flat seat tapi tebal juga. Dia walaupun dia flat seat tapi dia tebal tebal. Belakang pun belakang dah agak nipis sikit lah tapi boleh lah. Jom pergi bahagian belakang. So ini gear dia, saya tak silap saya gear dia memang tak ada quick shifter lah kan, dia tak ada wire dan sebagainya. Untuk mono dia belakang belakang dia monoshock tapi dia preload. Dia boleh adjust menggunakan preload. Kalau korang tengok, dia boleh adjust kat sini sahaja. Dia ada boom bagian sini lah. Dan memang standard lah untuk kaki-kaki off-road. Dia ada gerigi kat sini dan getah ni boleh cabut. Right, exhaust ni memang cun lah geng. Kalau tengok exhaust dia, oh dia terus tembak ke atas tinggi. Memang sangat-sangat best. Tangki minyak dia kat sini 17.5 liter, besar juga. Dan dia boleh claim boleh bergerak sejauh 350 km geng. Di bahagian belakang kalau tengok typical lah. Lampu dia memang sebiji macam lampu motor saya MT 800MT yang masa biji. Ni pun sama juga, radial tubeless dengan 18 inci CST dan dengan Umbro 44 juga. Sekarang dia menggunakan 2 port Jejuan lah. Okey, sprocket di bahagian belakang memang besar geng saiz dia ada dah 47T yang besar untuk saiz rantai 520 lah. Rim dia tubeless dan rim tubeless ni jenis yang macam ni, tembak tepi macam tu. Macam Malaysia punya version mungkin dia akan datangkan sekali dengan triple box. Kalau datang dengan triple box lagi mari lah geng. Kalau korang nak travel, nak cross border boleh juga. Untuk berat dia tak berat sangat geng. Berat dia 175 kilo sahaja dan ketinggian dia adalah 800mm dan juga 820mm. Boleh adjust sikit lah. So kita tengok saya punya ketinggian kejap Ketinggian saya 171 cm Macam tu lah. Kalau berdiri pun sedap. Okay geng, kita nak pergi dinner. Langsung sekali lunch lah. So by the way, sekarang ni menunjukkan pukul 6.20. Kita dah buka puasa lah. Makan ringan-ringan je. Makan roti je dalam bilik. Kita tengok nanti apa yang diorang sediakan. Kita dah buat food restriction lah. Kita nak halal food. Beli selalunya kalau halal food ni, diorang akan bagi seafood lah. Selalu seafood. Benda-benda sembelihan ni memang dia tak bagi lah. Global Media, welcome to the CF Moto Global Media launch, where we are set to embark on an extraordinary adventure in the stunning landscapes of El Nido. These components are custom designed for the best of road riding, but also for traveling and adventure. They are made with the best materials and improve even more some functionalities of the bike. Bisa bina aku mau mengungut ni. Macam mana bangan? Okey tak okey? Ni tinggi sangat ni. Oh, jengkel sikit. Tahu, ni dah, aku rasa dia dah tinggi dah. Dia 820. Dah rendah dah. 820. Dia 820 dengan 800. Dia biasa 20. 1 inci je. 20mm tu 1 inci.